beda warna. Mas, sensasinya gimana, Mas? Powernya, power gimana power kamu? Karena ini pengalaman pertama saya menggunakan motor listrik, apalagi buat freestyle. Satu tantangan ya. Powernya itu kan kalau pakai motor yang lain bisa kita. Oke, baik kalau begitu. Kalau ini nanti saja pada kesempatan malam hari ini. Jadi di luar ekspektasi saya. Barangkali juga listrik standar, tapi bisa buat Billy itu. Jakron 31. Amur Yuda Cati. Tapi ternyata bisa di malam hari. Pengalaman yang luar biasa buat saya bisa berkesempatan hadir barangkali tentu saja motor tanpa motif yang tadi kan Kapten Kerman dari Skadron 31 untuk itu kan memang remnya, handbrake-nya memang udah disbrake barangnya. Jadi kalau buat lebih proper, Bapak Tony percaya Billy lah. Jadi yang selaku dan Ron 31, saya juga agak kaget kemarin nyobain. Ternyata siapa juga gitu. Mungkin OTR berapa? Kalau OTR posisi di 13.500. Ini biasanya kita bersama-sama. Kalau Pokes di 13.500. Sekelas itu saja pada saat seremoni yang kali ini. Kalau untuk webnya. Oh ya, kalau Pokes itu kita menggunakan batas subscription. Dimana kalau satu bulan ya, itu hanya perlu membayar 200.000 untuk di rental baterai. Nah, ketika baterainya nanti rusak atau kapasitas baterai hampir di bawah 80%, kita akan diganti dengan yang baru. Kenapa kita menggunakan sistem sewa baterai? Karena harga baterai saat ini pasaran masih sangat tinggi. Baterai konser dengan kapasitas 3,2 juta WH itu harganya tinggi setelah kita. Makanya ya baterainya aja tuh. Makanya kan ada resiko baterai itu degradasi ya. Setiap tahun itu degradasi baterai kaldera musut seperti baterai elektronik lainnya. Makanya kita menggunakan sistem skema sewa baterai. Hal dirasa itu masih lebih menguntungkan dan lebih hemat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.